Assalamualaikum, Kak Kasis. Waalaikumsalam. Nah, gitu, Bella. Anu lihat-lihat itu dulu ya. Apa ya lihat-lihat? Ada oknum perwira polisi di lu diciduk. Ih, kenapa ya? Berarti polisi tangkap polisi. Ih, itu dong ya. Diduga narkoba. Ih. Tapi di internet sih. Kalau di dalam beritanya tadi yang reporter, pengedar. Pengedar, polisi pengedar? Iya. Kalau diberitanya karena ada beberapa ada apa kayak itu yang saya tahu sabu-sabu sih, tapi ada tadi dia bilang pil-pil apa kayak itu dan ada itu yang paling keras itu. Dede. Itu nih. Dia tuh mau aparat baru ditangkap saat tunggu barang. Datang barang bukti? Ada. Oh, ada. Ada sabu. Ada butir ekstasi, itu 34 biji, kemudian 55 gram sabu, tapi ini gram 50 ini ditimbang ada apa lagi plastiknya masih kotor itu, apakah nanti kalau masih kotor berarti masih berkurang itu 50. Jadi dua yang diamankan. Iya, sedikit aja lagi di. Mahal ke harganya beda. Masa? Tidak kutahu iya, jelasnya mahal kayak begini karena merusak juga. Ini rilisnya dari Polda, rilisnya dari Pak Mas. Tadi di sini saya lihat baca tangannya berusaha mengkonfirmasi Pak Kapolres di sana, karena ini perwira, dia menjawab sebagai kanit, kas. Kanit es krim di Polsek ini. Dede. Kemudian masih di Liwupa, warga Latimojo ini mendesak agar perbaikan jalan lingkar Latimojo ini segera diperbaiki. Dulu tidak pernah longsor. Sekarang? Setelah diperbaiki longsor. Ceritanya itu. Apakah bahasanya bronjonya jangan sampai itu yang aneh. Tolong PPR perhatikan dulu nunya masyarakat ini keluhannya ini. Besok kita baca itu yang halaman 11. Kalau di halaman 12 ini puan masih selesai ambo upe. Tewas ditikam dengan 13 tusukan. Kodong. Dengan rekannya sendiri. I. Pesta karaoke di pos ronda biasa pak. Biasa kalau kita di kampung-kampung itu menyanyi-menyanyi. Mabuk-mabuk. Tidak tentu kita nama mabuk, minum-minum. Tapi tidak sampai mabuk. Iya. Ini. Ini mabuk kita tantang lagi orang. Katanya ada kekerasan apakah di maaf ditampar ke dede yang tersangka sehingga tersangka memburu pelaku hingga menusuk 13 kali sesuai visum polisi. Pelakunya itu Rizwandi terancam 15 tahun penjara sesuai jumpa pers tadi di Polres Wajo. Ini dipimpin langsung Pak Kapolres AKBP Muhammad Islam Amirullah. Terus bagaimana kronologisnya baca miki besok. Kemudian polisi akhirnya ini di wajah juga akhirnya menangkap Nasrul Tayang. Jadi kejadiannya itu Desember 2021 setelah dilakukan penyelidikan akhirnya tersangka ditangkap di Tekalan. Itu semua dirilis ke kemarin, ini sudah jam 1 lewat ini dirilis kemarin. Kemudian Ahmad Rizal yang mahasiswa Wajuk juga dirilis juga tadi sudah ditangkap katanya penggelapan sepeda motor. Terus bagaimana kronologisnya bisa kita baca Pak. Warga Pinra mengeluhkan belum dapat sembako bantuan apa nih pangan non tunai belum dapat di sana. Dia warga ini mengeluh jadi
ditolong dong ini warga ini. Dia mengeluh belum dapat sembako, tapi tadi kepala kantor cabang Bank Mandiri Pindrang sudah menjelaskan bilang data mengadu sebelum melapor ke dinas sosial. Jadi bagaimana penjelasannya kepala cabang dan dia terkait di sana? Baca mikir lagi besok. Jadi terus Pak, sebentar ini karena belum dipering ini masih ada pesan soal HIPMI, politik di HIPMI tubuh kader ini, kader. Jadi Andi Rahmat Mangga Berani itu dukung Prabowo. Iya. Kalau dilihat ditarik, kenapa dia dukung? Karena memang dia kader. Iya. Kader Gerindra kemudian mengikuti bapaknya. Iya. Mangga Berani. Terus sekretaris Omar satunya Omar Muhammad Sahar. Ini kayaknya pengusaha terkenal di Goa ini. Sering sekali ini kalau Pak Sahar ini saya kayaknya kemanakannya Ibu Cici kah siapa kah itu anaknya anaknya kah itu anaknya yang di bawah. Nah ini dia mendukung Erick Thohir. Erick Thohir dia dukung. Kemarin deklarasikan Erick Thohir bersama bendaharanya Andi Rahmat di Prabowo, kemudian Herman Hesser korwilnya BP HIPMI itu dia di Erlangga. Nah, seperti apa pernyataannya besok? Apakah kader ini apa? Bukan HIPMI yang terbelah, iya, tetapi kadernya, iya, terbelah itu terbelah dukungan di pilpres. Bagaimana sehingga dia mendukung ini Herman dukung Erlangga, kemudian Andi Rahmat dukung Prabowo, Omar dukung besok kita baca kuah. Iya tahu. Sudah. Tidak ada lagi. Tidak ada. Is, ye. Kakak Imam. Dua. Baca kau begini maksudnya ini tuh. Assalamualaikum, Pak Ocek. Jaga bicara. Salam. Iya. Hasil editan ku itu. Begitu maksudnya itu tuh. Apa sih yang tuh Pak Ocek? Kita iya. Just do it. Apa itu just do it? Anda mengerti ke saya maksudnya, saya pengucap. Saya juga. Saya itu saat di bahasa itu apa ucap? Bahasa Palopo. Bahasa Palopo. Bahasa Indonesia dengan dialek Makassar. Bahasa Palopo tidak ku tahu, kampung nama makku. Bahasa Jawa tidak ku tahu, kampung nama bapakku. Bahasa Makassar, bahasa Bugis tidak ku tahu. Nah saya lahir besar di Makassar. Palsu ini kan. Bahasa Inggris labi-labi. Tapi Jawa kita tahu. Hah? Jawa? Tidak. Apa iki? Polipiro. Nakino. Nah, bahasa Andreka saja tidak ketahu. Nah, tiap tahun pulang di Andreka. Palsu, nih. Ini artinya saya orang Indonesia, Pocah. Hanya mau berbahasa Indonesia. Dia tahu, Adi. Ini anu. Heboh ini tadi beredar, Pocah. Apa itu? Foto kepres. Putusan presiden tentang pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Jadi kan pasca beliau apa? Ditetapkan sebagai tersangka. Salah kan? Iya. Akhir Desember ya kalau tidak salah. Inkrah itu kan beliau tidak ajukan banding. Kemudian Pemprov mengirim salinan putusan pengadilan itu ke Mendagri untuk diteruskan ke presiden guna mengeluarkan kepres pemberhentiannya, ya kan? Karena sudah diponis bersalah melakukan korupsi apa suap itu, pokoknya itulah kasus gitulah. Wajata semua satu dunia sudah baca beritanya. Nah, Pemprov Sulsel menjemput kepres itu pada hari Senin sore. Kemudian Selasanya pulang dibawa ke Makassar dan tadi pagi diserahkan ke DPRD Sulsel untuk ditindaklanjuti. Iya. Nah, dalam apa poin di situ ada dijelaskan bahwa DPRD kan surat itu disikapi DPRD dengan mengirim kembali surat permintaan kepada presiden untuk SK mengangkat Pak Andi Sudirman Sulaiman menjadi gubernur definitif. Iya. Kan sejak Pak Nurdin Abdullah ditangkap, wakilnya wakil gubernur Pak Andi Sudirman Sulaiman PLT gubernur kan. Nah, di kepres itu
selain poin pertama pemberhentian Pak Nurdin, poin keduanya adalah mengangkat Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai PLT. Mm-hmm. Nah, meskipun selama ini Pak Andi Sudirman sudah PLT, tapi dijelaskan lagi dalam kepres itu. Kepres itu kemudian diserahkan ke DPRD untuk ditinjau lanjuti dan mengirim surat ke Presiden untuk mengeluarkan SK lagi pengangkatan Pak Andi Sudirman sebagai gubernur definitif kan? Iya. Nah, dalam poin itu dijelaskan bahwa pengusulan harus dilakukan paling lama 10 hari setelah surat dikeluarkan atau diterima. Iya. Berarti kalau tadi diterima atau hari Senin malah. Mm-mm. Anggaplah tadi karena baru diterima di DPRD berarti 10 ke hari ke depan, ya kan? Mm. Sudah mereka sudah harus kirim surat kembali. Iya. Permohonan pengusulan itu. Jika tidak, maka Presiden melalui Menteri akan mengeluarkan SK pengangkatan tanpa harus menunggu itu kan, karena dia sudah melewati batas deadline. Bisa dengan menyertakan misalnya surat itu tadi tuh salinan pengadilan, atau kalau dia meninggal salinan kematian kayak gitu-gitu pocah. Nah, yang ingin kita bahas adalah Wakil Ketua DPRD Sulsel, Nikmatullah RB, kalau dari bahasanya saya lihat, dia sanksi, dia ragu, tidak menjamin bahwa bisa dalam 10 hari itu mengirim surat permohonan ke Presiden. Presiden. Artinya kalau dia tidak mengirim, Presiden akan menunjuk kan? Menunjuk siapa? Langsung mengangkat. Presiden akan langsung mengangkat tanpa adanya surat permohonan, pengusulan dari DPRD kan? Iya. Nah. Ini kan tidak bagus. Mm-mm. Ini kan tidak bagus kalau artinya akan menjadi nilai buruk bagi DPRD. Betul. Masa biar surat begitu tidak bisa jiko bikin dalam 10 hari ya kan? Kalau begitu dua kan? 2 hari dibikin begitu apa ya? Satu hari lah. Saya kalau bikin surat 30 menit jadi panjang tumi. Betul. Nah, tapi ini kan tahu proses politik aja kan? Mm-mm. Proses politik yang entah apa di dalamnya. Yang pasti kalau bahasa-bahasanya Pak Nikmatullah itu dia bilang agenda DPRD sudah padat, ya kan? Ada perjalanan komisi lah, ada rapat itu, rapat itu lah, gitu kan? Yang dari bahasanya kita menganggap bahwa dia tidak bisa selesaikan dalam 10 hari. Dia tidak bisa bersurat dalam 10 hari. Nah, itu kan kita bisa perkuat dengan lagi dengan pernyataan beliau bahwa memang di apa itu di undang-undang nomor berapa itu saya lupa, ada bunyi yang begitu mengatakan, tapi dia bilang ulah. Tapi kan tidak enak kalau gitu. Presiden menunjuk tanpa ada pengusulan dari DPRD. DPRD ini kan representasi rakyat. Bikin mau paling cepat tau. Iya, masalahnya di situ. Supaya apakah istilahnya kewenangan tidak dilampaui atau Presiden tidak membuat surat pengangkatan tanpa ada surat pengusulan ya. Bikinlah segera. Kan itu masalahnya ya kan. Jadi tadi itu setelah menerima surat DPRD melakukan rapat konsultasi. Dianggap ini mendadak, tidak bisa rapat pimpinan. Rapat pimpinan kan itu resmi toh, harus di ini rapat konsultasi sekedar berkumpul semua membahas apa kelanjutannya. Nah itu lagi apa namanya? Mereka lagi padat agenda meeting dalam dalam pekan ini dalam 10 hari ini. Jadi kita lihat saja. Iya kan? Iya. Meskipun ada bahasanya Paula bahwa kita sangat mendukung segera ada gubernur definitif. Bikin mau pencet. Iya. Jangan bikin alasan terus sibuk apa segala macam kan. Ini bahasa-bahasa politik yang sebenarnya aduh. Ya. Terus Ula, Paula, Kaula, Kaula dipanggilkan kan. Juga sempat disinggung soal terus siapa dong nanti nih yang jadi wakil gubernur kalau Andi Sudirman sudah definitif. Iya. Bilang Paula, partai pengusungnya lagi tidak ada pindah bahasa, apalagi kita ini partai pengusung lapar. Kan Demokrat bukan pengusungnya Nurdin Abdullah, tahu iya. Atau? Yang pengusung dia itu kan PAN, PDIP, sama PKS ya kalau tidak salah. Jadi begitu, Pak Uca. Insya Allah, kalau berjalan lancar dalam 10 hari ke depan, Sulsel punya gubernur definitif. Ya, jadi kita juga wartawan ini tidak sisa-sisa mikir lagi, kalau mau menulis berita, ditambah dulu 3 huruf, PLT. Mau tetap langsung saja gubernur Sulsel, ya kan? Waktu nato minta wadi, ya toh? Iya. Dan kalau dia sudah diangkat, iya.
gubernur termuda kalau tidak salah nanti Pan di Sudirman. Memang tahu. Kalau dia sudah resmi dilantik. Hmm. Nah, jadi setelah gubernur termuda, berapa kira-kira umurnya itu? Pak Sudirman? Sangkatan Jumadi. Eh, senior Jumadi malah. Senior ke. Senior Jumadi tuh? Iya. Eh, Jumadi lagi juniorku 1 tahun. Mm-mm. 78 kalau udah salah Jumadi. Ya, 80 masih muda sekali. Berarti belum 40 tahun ya? Iya. Eh, 40 nih. Enggak apa-apa ya sembara makasih. Iya, tapi masih muda itu. Iya. Tapi kalau senda salah dia akan jadi gubernur termuda ini kalau udah salah ya. Iya, tahu. Demikian. Itu juga kali bisa pocak. Yang lainnya berita-berita nasional terlalu bagus. Iya, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ada yang kirim Ustaz Kepi? Iwaku PSM. Iwaku PSM. Tuh. Kau denge. Iya, begitulah. Jadi, tapi untuk halaman PSM ini Tribuners karena kayaknya ini lagi diliburkan ini kompetisi kita dalam match day FIFA, FIFA match day Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste, tapi skuad PSM yep tidak dipulangkan jika Makassar tetap berada di Bali, persiapan di Bali untuk laga selanjutnya. Intinya adalah untuk di halaman PSM kita mengangkat soal performanya kemarin lawan Persik Kediri. Iya. Salah satunya itu yang menjadi sorotan itu adalah penampilannya juga Wiljan Kluim. Iya. Dalam 3 pertandingan terakhir dinilai kurang optimal karena ada kesan bahwa sang pemain itu pemain general lapangannya PSM ini tapi terkesan dipaksakan Ki bermain. Iya. Baru kan pemulihan cedera ini. Betul. Itu sempat Ki beberapa kali kuasai bola waktu lawan Persik kemarin. Hilang sendiri bolanya karena mengalami kesakitan tuh pada lututnya. Kodoh. Jadi harapannya di laga selanjutnya kalau misalnya Pluim belum bisa belum fit betul, mending jangan dipaksakan main. Iya. Pakai mikir dulu pemain yang lain tuh, daripada lain, daripada tidak maksimal kis permainannya PSM secara tim. Begitu Tribuners. Sama itu tadi soal ada berita soal timnas, intinya pelatih Sintayong sudah memanggil 27 nama pemain. Iya. Tidak ada satu pun pemain PSM. Entah kenapa, tapi ya namanya timnas kita tetap dukung toh siapapun yang bermain. Betul. Oke, gitu untuk halaman PSM. Terus untuk halaman Makassar, ini masih berita buruk soal cuaca ekstrim setelah terjadinya angin puting beliung dengan merusak 4 rumah di Makassar kemarin. Hari ini pohon tumbang lagi. Dari tadi pagi tuh angin cukup kencang, hujan deras. Iya. Beberapa pohon di Makassar ini mulai rapuh, sudah tua usianya kan. Iya. Akhirnya berpotensi tumbang dan menimbulkan korban. Salah satunya tadi yang terjadi di rumah sakit di depan rumah sakit Labuang Bajo. Labuang Bajo. Itu ada 3 mobil tertimpa, rusak. Okay. Siapa yang disalahkan kalau ini? Jadi ini mungkin peringatan juga untuk pemangku kebijakan atau pemerintah. Supaya lebih bisa memperhatikan yang mana pohon yang sebenarnya harus di ditebang supaya tidak merugikan masyarakat lah. Dan warga juga harus lebih hati-hati di cuaca ekstrim kayak begini aja, lalu ki parkir motor ya kendaraan di bawah pohon, di bawah pohon kah, di mana kata ini cukup berbahaya. Oke, sama ada berita ini juga, ini
apa namanya praktik-praktik tes PCR bukan ilegal tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Bahaya. Itu diungkap tadi sama Polrestabes Makassar. Jadi modusnya itu menerbitkan surat hasil COVID tapi orang yang dalam surat itu tidak diperiksa. Tidak ada tusuk-tusuknya. Kirim saja KTP langsung terbit suratnya. Dan pelakunya ini dokter kecantikan. Jadi ya kalau toh memang perlu ya mending sesuai dengan aturan, persyaratkan lah sesuai dengan aturan. Terus ini juga klinik-klinik yang dapat izin untuk lakukan tes PCR juga jamki ya, jangan padi namanya ini kesehatan ini untuk kalau tidak diperiksa baru ada hasilnya. Pergi terbang kemana tuh ternyata COVID begitu. So berita halaman Makassar tadi ada dua. Yes, halaman kampus gimana? Halaman kampus ini tahun ini tahun 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Kemendikbudristek menambah kuota mahasiswa yang akan ikut program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini yang kayak mahasiswa magang ini. Sama pertukaran pelajar. Tahun lalu 2021 itu jumlahnya 50.000. Ada yang magang bersertifikat, ada yang pertukaran mahasiswa dari kampus A ke kampus B di dalam negeri maupun di luar negeri. Tahun ini 2020 ini kuotanya bertambah menjadi 150.000. Ini supaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa supaya bisa melihat dunia nyata gitu. Maksudnya Mas Menteri ini, Menteri Nadiem bisa langsung dapat skill sebelum kuliah keluar dari kampus tadi. Iya tahu. Begitu khusus untuk Universitas Hasanuddin Unhas tahun lalu itu ada lebih 10.000 mahasiswa yang dilibatkan dalam program MBKM ini. Banyak mantan tahu. Jadi 10.000. Waduh. Berarti banyak lah data tahun ini berapa. Iya, mari kita dukung saja program itu, program yang cukup baik untuk para mahasiswa. Halaman gitu, kota isu dari halaman kota tadi. Iya. Siapa itu di belakang? Fokus aja, fokus, nonton.